إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجلا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا وقال عز وجل يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Hadirin salian, kita lanjutkan kembali kajian tafsir Al-Baghawi yang merujuk ke kitab aslinya, Suratul Fatihah. Kita sekarang sampai Alhamdulillahi Rabbil alamin. تفضل ين punya buku Quran diberhazikan قال الله عز وجل الحمد لله رب العالمين قال الامام البغوي رحمه الله قوله الحمد لله لفظه خبر كانه يخبر ان المستحق للحمد هو الله عز وجل Stop. الحمد لله لفظه خبر لفظه adalah من خبر Allah الله انبار. يكون بمعنى الشكر على النعمه سليم و لفظه خبر tapi maknanya adalah perintah. Seakan-akan Allah mengatakan kepada kita, ucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillahi bermakna asyukru as al ni'am. Rajut. Wa yakunu bima'na as-sana'u alaih بما فيه من الخصال الحميده. يقال: حمدت فلانا على ما اسد الي من النعمه وحمدته على علمه وشجاعته. والشكر لا يكون الا على النعمه فالحمد اعم من الشكر، اذ لا يقال: شكرت فلانا على علمه، فكل حامد فكل حامد شاكر. walaysa kullu syakirin hamidan okay, stop alhamdulillah di sini maknanya asana memuji okay. kenapa? karena yang kita puji memiliki banyak keutamaan al -hisholul. dan ini juga berlaku kepada makhluk. Kita muji seseorang karena dia memiliki kelebihan. Contoh, kita puji fulan karena pinternya, kita puji fulan karena pemberaninya. Di ilmihi wa Wa syukru illa Syukur tidak dilakukan kecuali atas nikmat. Dengan demikian, alhamdu a'am min syukur. Ujian itu lebih umum daripada syukur. Idh la yuqalu syakartu fulan ala ilmi. Wa kullu hamidin syakirun wa laisa kullu syakirin hamidun. Setiap orang yang memuji pasti bersyukur tapi tidak semua orang yang bersyukur memuji Duduk. Ya, duduk. Oke. Okay. Baik. Waqilah sebentar. Hadirin sekalian perlu diketahui. Ya. Yeah. Alhamdulillah itu pujian karena kelebihan semata. Kalau syukur kelebihan yang kita rasakan. Contoh, saya memuji orang itu pinter. Tidak harus pinternya nular ke kita. Tapi kalau kita bersyukur karena dia memberi kebaikan kepada kita. Entah itu berupa materi, atau keuntungan jasa, atau yang lainnya. Oleh karena itu, hadirin salian, Alhamdulillah itu lebih umum daripada syukur. Orang yang sekarang ini kita puji, tidak harus memberikan kebaikan kepada kita. Tapi kalau orang yang kita syukurin bersyukur pasti memberikan kepada kebaikan kepada kita. Makanya di sini alhamdulillah itu patut kita berikan kepada Allah. Ya. Al-Jamilil Ikhtiyari kebaikan yang nyangkut ke kita dan tidak mengenai kita. ada orang pintar, cerdas, kita kagum, kita puji. Enggak harus dia memberikan kebaikan kepada kita. Masya Allah, orang itu pintar banget. Tapi kalau syukur, pasti ada kebaikan yang mengenai kita. Oleh karena itu, ini tidak bisa diberikan secara totalitas kecuali kepada Allah. Makanya para ulama memberikan satu makna alham al di situ al istighraq. Seluruh bentuk pujian itu hanya patut diberikan kepada Allah. Alias seandainya selain kita tidak merasakan nikmat yang diberikan oleh Allah atau merasakan Allah patut dipuji. Tetapi kalau syukur, nunggu nampak dulu. Terima kasih mas, karena kamu bisa membantu saya kasih pinjaman. Itu. Dengan demikian, waqila alhamdulillisan qawlan wa syukru bil alkani fi'lah. Ada di antara para ulama yang mengatakan alhamdu itu hanya lisan sementara syukur tindakan. Qalallahu ta'ala Allah berfirman, Waqulilhamdulillahi alladhi lam yattakhid walada. Katakanlah segala puji bagi Allah, yang dia tidak pernah mengambil anak dan punya anak. Suatu sifat kelebihan bagi Allah, Allah tidak pernah memiliki anak. Dan tidak pernah punya anak. ya. Yeah. Oke, okay. sementara kelebihan itu tidak, tidak mengenai kita, ya, yeah. kelebihan itu tidak menguntungkan kita, hanya saja kesempurnaan itu mewajibkan kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, kita punya Tuhan, nggak punya anak, nggak beranak dan tidak diperanakan. Tapi beda dengan syukur. Syukur hanya diberikan kepada orang, kepada zat yang memberikan nikmat yang kita rasakan. Ini perbedaan antara alhamdulillah dengan syukur, sehingga di sini Allah mengatakan kepada keluarga Ali Dawud, I'malu Ala Dawud Syukro, wahai keluarga Dawud, berbuatlah kebaikan sebagai bentuk syukur." karena pemberian Allah yang melimpah pada kalian. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut. Qawluhu lillah allam fihi istiqaq. kama yuqalu ad-daru li Zaidin. Baik. Lam itu lamul ini istiqaq. Apa artinya lam yang menunjukkan kepemilikan? Seperti rumah ini milik Fulan, tas ini milik Fulan. Alhamdulillah, kenapa? Lillah, karena Allah itu terpuji. Datnya sifatnya, namanya perbuatannya, sehingga patut untuk dipuji dengan pujian yang paling sempurna. dan tidak mungkin itu kita berikan kepada selain Allah. Ya, itu makna lil istiqah. Dan Allah itu isim yang memberi makna al-mustahik lil ibadah. Yang paling berhak diibadai berbeda dengan kalimat ilah. Kalau ilah itu Tuhan disembah baik secara hak atau batil tapi kalau Allah hanya disembah secara hak. Ini perbedaan antara Allah dengan ilah. Oke. Okay. Allah subhanahu rabbil alamin, fa rabb yakunu bi al-malik, kama yuqal li malikid dar, rabbid dar. Baik. Al Malik ini yani Arab bermakna Malik al Mudabbir pemilik yang mengatur Hadirin sekalian tidak semua orang yang memiliki punya hak untuk mengatur secara totalitas dan tidak semua yang bisa mengatur secara totalitas memiliki kecuali Allah Makanya makna Rabbil Alamin pemilik yang mengatur secara totalitas terhadap alam ini segala puji bagi Allah yang merawat kita materi dengan berbagai macam kenikmatan sehingga kita bisa beraktivitas dan tubuh diberikan fungsinya secara baik dan Masya Allah Pak seluruh alam semesta ini bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Alhamdulillah. Coba anda melihat bagaimana Allah menciptakan kata lidahnya berfungsi untuk mencari mangsa, makanannya. Padahal rata-rata mangsanya itu bangsa serangga yang terbang. Alhamdulillah. Ada ikan, rezekinya itu semut. Alhamdulillah. Lele yang hanya hidup di kolam tiga kali lima bisa hidup. Alhamdulillah, pohon yang tidak bisa kemana-mana punya kehidupan dan aktivitas, bahkan memberikan nikmat buah yang terbaiknya. Alhamdulillah, mata bisa melihat, alhamdulillah, telinga bisa berfungsi, alhamdulillah, tangan bisa berfungsi, kaki bisa berfungsi. Alhamdulillah, itulah yang dimaksudkan firman Allah. ya. Yeah. Dialah yang menciptakan makhluknya, summa hada, kemudian ditunjukkan fungsinya. Nanti kalau kita menafsiri Ar-Rahman, Ar-Rahim, insyaAllah sampai. Dari sini ada desanya, Alhamdulillah. Dan Alhamdulillahirrabbilalamin yang telah memberikan nikmat kepada kita Islam. Dengan Islam, kita bisa berniaga tahu halal haram. Dengan Islam, kita bisa berumah tangga, mendapatkan sakinah, wadah warahmah. Keturunan yang bersih. Bahkan dengan Islam, kita bisa berkata sosial dengan baik. Dengan Islam, kita bisa bernegara tentram baldatun tajibatun warabun ghafur. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan hadirin salian, seluruh kebutuhan manusia atau hirbatin dilengkapi Allah. Alhamdulillah. Apa yang tidak dilengkapi Allah? Makanya dari sini rahasianya kata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di kenapa di dalam Al-Quran itu doa lebih banyak menggunakan Rabbana daripada Allahumma. Jadi seakan-akan ketika kita menengadahkan tangan untuk meminta Rob, ya Allah. Rabbana. Karena kalimat Rob ini zat yang merawat, memelihara manusia secara dohir batin, dunia akhirat, melengkapi seluruh kebutuhannya yang dibutuhkan. Sehingga patut kita memanggil, berdoa, mengadu sampai kita sekarang ini kena penyakit batin berupa penyakit-penyakit hati yang kita minta ya Rob Allahumma inni a'udhu bika minas syiqaqi wa nifaq wa su'il akhlaq Ya Allah, aku berlindung dari pecah belah, munafik dan akhlak yang jelek Kita sekarang melihat anak cucu kita masih teledor jauh dari Allah meninggalkan sholat kita minta kita ngadu kepada Allah yang kita panggil Rabbana Rabbi ja'alni muqimah sholat kita diganggu oleh syaitan Umumkan ya, mungkin kesurupan kejinan Rabbi a'udhu min hamazati syaitin yang kita teriakin, yang kita aduin, Robbana. Ingin sukses, naik pangkat, berendam di Kali Ciliwung. Nyalon lurah supaya lolos, tidur telanjang, tiga malam di atas kuburan. Siapa Tuhan ente yang melengkapi, yang rawat, yang memberi semua siapa? Robbil Adam. Makanya mulai sekarang, kita jangan banyak ngadu kepada selain Allah. Beradulah, berkeluh kesul, berkeluh kesalah, munajat kepada Rob yang bisa melakukan apapun, yang mampu melakukan apapun dan tidak ada mustahil di hadapan Allah. Fa'alul lima yurid mengerjakan apa saja yang dia kendaki. Membuat istri Nabi Nuh, eh, istri Nabi Ibrahim yang mustahil punya anak, bisa punya anak. Iya umur delapan puluhan tahun, bisa punya anak kan mustahil. Yang membuat Nabi Yunus bisa keluar dari perut ikan. Siapa? Rabb minta sama Allah. yang membuat tiga orang yang tercepit di dalam goa tertutup dengan batu yang sangat besar bergeser berkat dia tawasul kepada Rob ya Rob karena Allah lah Rabbul Alamin yang hanya bisa mengeluarkan orang tiga ini dari jebakan kuat ceratan hutang Allah apapun Allah termasuk MasyaAllah, Allah Nabi Yaqub AS ketika kehilangan anaknya beliau hanya mengadu innama asku basi wa huzni Allah berarti antum sekarang kalau bangkrut usaha panggil ya Allah ya Rabb Bikin aku kecukupan. Kalau antum sakit panggil Ya Rob sembuhkan aku. Yang di mana Nabi Nuh, ani Nabi Ibrahim mengatakan wa idamar itu. Ya benar? yashfin. Jika aku sakit yang menyembuhkan siapa Rob Bismillahirohmanirohim. Sekarang kalau sampai pada natijah antum mempertuhankan selain Allah walaupun hebat sebesar matahari matahari tunduk sama Allah apalagi sekarang antum hanya ngadu ke kuburan ke nesan ke dukun ke tempat keramat ngasih apa kayaknya antum dengernya tahlilan ya Anak tanya sama aku. Antum sekarang ini memuji orang, mengagungimu orang karena apa? Karena tiga. Pertama, orang itu menawan hati. Makanya di pengangkum pengagum-pengagum artis, walaupun tidak dikasih apa-apa, Masya Allah, memuji, mengelulukan. Pas duit nggak dikasih, apalagi ketularan gantengnya juga enggak. Tapi mama itu sampai minta tanda tangan. Kenapa? Karena menawan hati. Kemudian yang kedua kita tertarik memuji orang karena dia baik. Masya Allah, orang itu baik banget Pak. Subhanallah, dermawan, lembah mana, lemah lembut, yang ketiga, memberikan kebaikan kepada kita. Kalau memang seperti ini, yang paling nomor satu siapa? Allah. Allah menawan hati seluruh hambanya, karena sempurna zatnya, namanya, sifatnya, perbuatannya, gak ada yang cacat. Memberi kebaikan kepada kita, eh, yang kedua baik, Masya Allah kurang baik apanya sama kita ya coba sekarang Allah bagaimana menciptakan angin beda dengan air kalau air dibikin kayak air, angin dibikin kayak air kita tidur mati semua baik dan memberikan mengalirkan kebaikan kepada kita layak dong untuk kita Alhamdulillah Yang nombor berdua, Rasulullah. Lihat, Rasulullah menawan hati. Ganteng sempurna. Dohir batin. Makanya Pak, di sini hikmahnya, kenapa Rasulullah SAW itu nikah dibolehkan oleh Allah lebih daripada umatnya empat. Di antara para ulama mengambil hikmah, Rasulullah itu orang sempurna, dohir batin. Baktinya sempurna sampai tidur sama jaga sama saja. Makanya ketika beliau mengatakan inna tanaman wa, wa qalbi la yanam. Meski dua mataku tidur, tapi hatiku tidak pernah tidur. Karena saking sempurnanya. nanti melek aja ngantuk. kan <laughs> gitu. Itu, melek aja ngantuk. Berdiri aja tidur, apalagi. Itu. Nah, sempurna jasmani. Rasulullah itu pak, kalau dites kolesterolnya sempurna, 150 lah, 120. Triglycerid sempurna, asam urat sempurna, semua. Makanya di Nizalian lihat, semua sahabat yang menggambarkan tentang sosok Rasulullah, baik itu Ali bin Abi Thalib dan yang lainnya, menggambarkan kesempurnaan orang dari badan yang nggak terlalu tinggi nggak terlalu pendek coba berarti ideal badannya Enggaknya lebar subhanallah berotot semuanya baunya kemudian dadanya lebar perutnya kecil kalau kita kan kebalikan karena nggak pernah sihat Eh, ya, coba gini aja deh Pak Masya Allah, makanya antum, kalau meremehkan kehebatan para rasul ini, sahabat. Coba, antum bawa pedang yang panjangnya satu setengah meter, ente gini-giniin, kemeng gak antum? Coba, Rasulullah SAW jihad di perang Uhud itu, dari pagi sampai sore, Pak. Itu nebas orang loh, waktu gini aja kemeng. Aduh, coba, kenapa? Karena memang sehat patutlah kalau Rasulullah SAW itu jasmaninya sehat, termasuk biologisnya juga sehat. Dan ketika kebutuhan biologis itu normal sehat, salurannya cuma dua. Melacur main perempuan, nikah normal. Mana yang paling patut untuk Rasulullah? Main perempuan. Tapi kalau sekarang ada orang-orang non-muslim menghina, apaan tuh nabi kamu tukang kawin, tukang nikah? istrinya sembilan. Eh, Nabi Sulaiman istrinya berapa di kitab kamu? Ayo, seribu. kan gitu. Nabi Sulaiman itu di dalam Alkitab disebutkan seribu. Ini nggak pernah gosip loh. Rasulullah aja sendiri menyebutkan dalam Sahih Bukhari apa? Nabi Sulaiman berkisah Demi Allah, saya akan menggauli istri saya 100 malam ini semuanya hamil. Lahir sebagai mujahid di jalan Allah. Cuman dia nggak bilang insya, seratus yang disebutkan. Loh. Kembali lagi, yang paling layak untuk dipuji, bagi, kalau memang begitu siapa? Rasulullah. Makanya sampai dijadikan oleh Allah wakil di bumi laqad kana lakum fi rasulillahi uswa. Karena dari sisi tampilannya menawan dari sisi sosoknya baik, kebaikannya mengalir melimpah. Ya coba. Mau lihat pemain bola cantik memainkan bola aja itu kagum kagum kok. Padahal cuma bola. Kita nggak tahu akhlaknya dia setelah di belakang lapangan. Kita tidak tahu perbuatan-perbuatan yang lain. Ini Rasulullah menawan hati orangnya baik, kebaikannya melimpah kepada kita. Sampai, sampai lebih sayang kepada umatnya daripada umat kepada kita. Eh umat kepada dirinya sendiri. Untuk melihat pak. Sampai akhirnya, leisa min amalin yukarribul jannah illa qad amartukum bihi. Tidaklah ada satu amalan yang menyebabkan kalian masuk surga. Sekecil apapun ditunjukkan Rasulullah. Mana ada orang yang ingin kebaikan untuk kita lebih daripada Rasulullah. Orang lain cuek pak. Artinya, Sebetulnya ini bahaya buat orang, lubang tutup kan harusnya, singkirkan penghalang. Sampai-sampai perkara sekecil apapun ditunjukkan, makanya ketika ada orang Yahudi datang kepada Salman al-Farisi, Wahai Salman, NabiMu ngajari segala sesuatu ya, ajal betul sampai cara buang hajat. Coba bayangkan. Mana ada Nabi yang seperti itu? Mana ada orang yang baik kepada kita macam seperti itu? Sampai telaten ngajari ke WC. Itu. Kadang-kadang kita suruh ngajarin untuk menaik komputer aja di tengah-tengah ditinggal kita. Eh pas lanjutin sendiri. Ya. Makanya betul kata sebagian orang-orang orientalis yang objektif memandang sosok Nabi Muhammad tidak ada Nabi yang ngajarin umatnya dari mulai caranya kencing sampai ngatur negara dibanding Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Makanya orang yang paling patut mendapatkan pujian adalah Rasulullah. Dan that, Tuhan yang paling patut dipuji adalah Allah. <tuh> Selain Allah, bisa bikin apa? nyetakan ya, apa? Ya Yunus, dzurib masalun fustamiyulah. Inna al-ladin tad'oon min dzulillahi, lan yakhluk dzubaban, walau istamiyulah. Wahai manusia, dibuatkan satu perumpamaan kepada kalian. Sesungguhnya Tuhan, Tuhan yang kamu sembah selain Allah, tidak bisa menciptakan walaupun lalat. Coba, kamu sembah, diagungkan, dimintai ngasih apa bakal Lewang Tuhan yang ketika disembah oleh Namrud dihancurkan, dikepruin Nabi Ibrahim teman yang ketiga gak bisa bela kok di depannya 5 meter nggak bisa teriak tolong-tolong minimal kok padahal pak logis antum atau kita atau orang yang melakukan kegiatan sembah menyembah tujuan apa? Mas, kita melakukan sembah menyembah tujuannya apa? Mencari keselamatan. Lah kalau kita nyembah Tuhan yang nggak bisa nyelamatin dirinya sendiri aja dihancurin, nggak bisa nyelamatin temannya dihancurin, nggak bisa teriak-teriak, mana mungkin bisa menyelamatkan penyembahnya yang jauh sana? Maka tanya sama yang gede itu kalau bisa ngomong. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alam. Di antara para ulama menafsiri yang dimaksudkan alam. Alam yang bisa berakal. Yaitu alamul ins. Alamul jin. Alamul malaikah. Ini Alam. Alamul ins manusia sudah masyhur ada mungkin disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih al jinnu ala thalathati asnaf jin itu ada tiga bangsa sinfun yatiru fil hawa satu kelompok yang bangsa terbang di angkasa Makanya sampai bisa mencuri kabar langit. Disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW ada mustariqul jin. Yaitu jin-jin yang tugasnya khusus mencuri kabar langit. Yang sebelum Islam banyak, setelah Islam sedikit dan dilempar kadang-kadang oleh Allah dengan apa? Syihab, yaitu bintang. wa hayyatun wa kilab satu kelompok lagi bangsa anjing sama ular makanya Abu Ayyub Al-Ansari pernah ketemu kuntilana Arab ya karena beliau punya kudang kurma yang setiap hari pagi kurmanya berkurang maka akhirnya dia pantu malam-malam ternyata ada makhluk aneh yang nyuri memang dan ini juga dialami oleh Ubay bin Ka'ab dan dialami juga oleh Abu Hurairah akhirnya muncul anjuran untuk membaca ayat kursi Abu Hurairah menganjurkan dibaca sebelum tidur Abu Ayyub Al-Ansari dibaca pagi sore Ubay bin Ka'ab dibaca di rumah setiap saat setelah diucapkan salam Assalamualaikum ternyata makhluk tersebut menjawab Waalaikumussalam Lalu Abu Ayyub Al-Ansari bertanya, Ainsi siyum au jinyun, Jin apa manusia?" Jin. Lalu dia ajak cepat tangan. Ini cara ketemu sama jin. Jadi kalau, kalau begitu enggak usah takut. Kalau seandainya jin itu nongol, cara ketemunya antum ucapkan salam. Eh tanya dulu jin apa manusia? Jin. Jangan merinding, tenang aja. Tenang, ngapain? Sama, Cina apa manusia, Cina langsung, langsung rontok rambut gue. Jangan, tenang aja. Lalu diajak salam, ternyata tangannya seperti anjing, bulu-bulu anjing. Apakah semua kalian seperti ini? Kebanyakan. Aduh. Terus ular. Makanya sebagian ulama menganjurkan untuk tidak membunuh ular karena ular rumah itu rata-rata jin. -rata nah, yang ketiga sin bun yad'anuna wa yahlun yaitu kelompok seperti manusia dan hewan ternak. Makanya kita dilarang istinja dengan tulang sama kotoran ternak karena tulang makanan saudara kita dari kalangan jin dan kotoran ternak untuk makanan ternaknya jin. Alam yang ketiga adalah malaikat. Ya ada Jibril, ada Mikail, ada Israfil dan ini adalah Pendolan malaikat. Paling kuatnya, paling tingginya, derajatnya. Makanya Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk berdoa. Rob dinisbatkan kepada tiga malaikat ini. Allahumma Rabb Jibra'ila Wa Mikala, Wa Israfila, فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لمختلف فيه انك تهدي الى صراط مستقيم دعاء بيني دعاء ما هل انت لا دعاء هديه ام بالبارضوان افتتاح انتم بها سكن دود رطما لساء تهجد Rasulullah hampir melazimkan ra, doa ini iftitah tahajud Allahumma robba jibra'ila wa mikala wa israfila fatira samawati wal'ad apalagi zaman fitnah pak zaman banyaknya li, lintas pendapat yang dibumbui dengan nafsu banyak pertentangan perbedaan kita perlu mendekatkan diri kepada Allah dengan ihdini limakhtulifafi Ya Allah tunjukkan di tengah pertentangan, tunjukkan di tengah perselisihan karena banyak syubhat. supaya hati kita ini tidak seperti apa ya, tidak seperti sepon. Kadang-kadang ada sebagian ikhwan ini menjadikan hatinya kayak sepon, kasih air apa aja neresep, sprite neresep, air biasa, mineral neresep, air comberan juga neresep. Ya Allah mas. Antum hati kayak sepon. Semua diserap. Sementara Imam Ad-Dahabi mengatakan, khattafatun wal -qulubu Subhat itu amat menyambar. Hati ini lemah. Tidak tahan mas. Jangankan kita, yang hanya sekedar orang awam. Imam Tawus, sekelas Imam Tawus. Ketika melewatin, dia mengatakan kepada anaknya anakku karena subhat ini amat menyambar hati ini lemah sekelas imam taus ya selanjutnya setelah kita menafsiri alhamdulillah segala puji bagi Allah artinya seandainya pak kita tidak pernah merasakan kebaikan dari Allah dan itu gak mungkin. mungkin tetap Allah itu layak untuk dipuji seandainya tapi gak mungkin sementara syukur tidak kita berikan kecuali karena adanya pemberian itu kesimpulan dan itu hanya kita berikan Allah yang patut untuk disembah Rabbil Alamin karena beliau merawat zohir batin manusia kenikmatan dohir, kenikmatan batin dengan syariat dinul islam yang semua ini kita patut syukuri sehingga kenapa doa-doa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya kebanyakan menggunakan Robbana daripada Allahumma dan alamin mencakup alam ins manusia alam jin, alam malaikat walaupun selain itu banyak alam bahkan maaf Wahab ibnu Mu'nabih menyentuh sampai angka delapan ini delapan belas ribu alam, termasuk alam serangga itu berapa itu? Bangsa bakteri, bangsa virus, bangsa semut aja itu, masya Allah, alam semua itu milik Alhamdulillahirobbilalamin. Bagaimana Allah memelihara, merawat, dan mengkondisikan alam semut sehingga dia bisa hidup? Coba bayangin mas. Bagaimana Allah bikin kehidupan untuk semut. alamin, alam rahim. Bagaimana antum bisa sembilan bulan hidup. Dibungkus rapat. Gak ada lubang sedikit pun. Padahal antum sekarang dikarungi tiga hari mati. Coba anak karungin sekarang. Mati tuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Yang bikin bagaimana? Makhluk menurut kacamata kita mustahil. Pak, mustahil enggak? Rizkinya kata itu ternyata nyamuk. Coba bayangin kan enggak sinkron. Nyamuk terbang, kata. Cuman, itu kalau tidak dibekali oleh Allah alat, kan dia tiap hari ngelihat aja. Ya, ya. Iya, ya. Ternyata mampir dia. Dengan lidahnya burung, Pak. Lihat bagaimana proses menetaskan telurnya. Subhanallah. Dan bagaimana sekarang ini kehidupan serangga-serangga seperti kala jengking, ular ternyata, Pak. Seluruh hewan-hewan yang berbisa itu diberikan oleh Allah setengah tahun cari makan, setengah tahun untuk ngasah bisa eh, bisanya. Apalagi kala jengking namanya kalakala. Ya kala-kala, jengkingnya juga kala-kala, itu. Ternyata dia itu kalau musim kemarau, ngasah, bisanya. Di lubang-lubang, makanya jarang kalau jengking yang keluar, lubang-lubang. Nah nanti kalau sudah musim penghujan, banyak makanan, keluar. Begitu juga ular, makanya ketika saat ngasah itu antum kena, langsung itu antum. Karena bisanya lagi cempol-cempolnya mantap, bekecot laut itu bekecot laut itu nggak ada apa rumahnya. Itu. Kalau di daratan kan ada pengaman. Ternyata rumah ini bukan hanya sekedar hiasan. Kalau hiasan to capek tuh bekecot kemana-mana bawa. Ternyata fungsi untuk menyelamatkan dirinya. Kalau ada yang membahayakan langsung dia sembunyi itu ayam mau matok sembunyi dia ayam ngeliat aja mana yang dipatok sembunyi tapi subhanallah bekecot yang di lautan diberikan oleh Allah apa zat untuk menyemprot tangan kirinya itu hewan mana aja mendekat mati beracun coba bayangkan Allah bagaimana menyelamatkan tawon sarang dan madunya dibikin propolis siapa saja, ini apa saja serangga-serangga yang mendekat, jatuh mati. Coba, siapa yang memberikan hidayah? Tawon cari madu, sampai caranya bergilo-gilo, bisa balik ke rumahnya. Nggak ada tawon nyasar. Apalagi pakai GPS. Aduh, tawon ini pakai GPS ya. Subhanallah. Padahal ini ada sekian ratus sarang. Allah. Siapa yang sekarang menunjukkan Allah lah yang menciptakan makhluknya dan memberikan hidayah untuk menjalankan fungsinya. Siapa yang menunjukkan laba-laba? Bikin rumah. Masya Allah. Padahal itu Pak, lembutnya tidak ada benang lebih lembut daripada cara laba-laba. Tapi ketika bikin jarang yang putus. Dan rapi tertib ketika mendekati tempat dia itu singgah, dibikin makin, apa? Makin dekat. Dan itu rapi. Padahal ternyata pantat. Kalau mulut kan agak masuk akan pantat. Dan nggak pakai spion. Gak ada. Subhanallah. Allah lah yang menciptakan makhluknya. Semua ada. Alhamdulillahi Alamin. Ya, Pak. Kita kembali terakhir ke tubuh kita. O fi anfusikum Di tubuh kalian, apakah tidak merenungkan? Rambut. Padahal jaraknya enggak ada setengah meter kok. Ini bisa panjang, ini enggak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Coba kalau panjang dua-duanya. Masya Allah. Segini. Aduh, mau rekreasi? Belum cukur. <tuk> Dasi ke kebun. Kan, kalian bilang, masya Allah. Alhamdulillah, Hirobil Anemi. Coba, pak bayangkan, hidung rambut. Coba kalau rambutnya hidung ini kayak rambut kepala, gatel. Iya, antum bersin terus. Allah, dibikin oleh Allah jenis rambut yang cocok di lubang hidung semuanya di sini tidak ada yang kebetulan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwil alhamdulillahirabbil alamin. Baik, sekarang dilanjut Malik Yaumiddin. Qawluhu Malik Yaumiddin قرأ عاصم والكسائي ويعقوب مالك وقرأ الآخرون مالك قوم Imam Asim yang di mana kiroahnya menjadi standar kiroah kebanyakan kaum muslimin termasuk kiroah mushab madani begitu juga kisai dan yakub membaca maliki yang Wa qara' al-akharun Malik. Dan dua-duanya sah. Dan keduanya ini adalah qira'ah. Dan tolong diperhatikan qira'ah itu sab'ah itu ada di antara para ulama maksudnya sab'ah itu ada yang lahjah yang tuju. Dari kabilah Quraisy ada Hudel, ada Tamim dan yang lainnya. Ada yang mengatakan yang dimaksudkan kiraatul sabah adalah kiroah kiroah sesuai dengan tata bahasa Arab. Dilihat dari nahu sorobnya. Dia adalah di takdim wa takhirnya. Nih. Nah di sini Malik dengan Malik di situ perbedaannya Malik itu raja. Eh apa nama Malik itu pemilik. Maaf. Malik raja. Dan ini patut untuk Allah dua-duanya. Kalau manusia, raja. Kadang nggak memiliki pemilik, kadang nggak jadi raja. Nah, Allah dua-duanya, ya raja yang memilik, yang peti, yang seperti tadi rob, mengatur, memiliki. Memiliki, mengatur. Allah yang memiliki, ya bisa mengatur. Ya mengatur, ya memiliki. Allah memiliki alam semesta ini dan Allah juga yang mengatur kehidupan alam semesta ini. Terus kemudian Maliki Yaumiddin. Lanjut Mas. Qala qaum. Qala qaum ma'nahu wahid, mithlu sarihin wa farihin wa hadirin wa hadirin. Kari. Wa ma'nahu Jadi makna farihin, farihin, hadirin, ha huma, hadirin sama hadirin. Baik. Baik. Wa ma'nahu ma rabb yuqal rabbud wa malikuha. Sama, Malik artinya Rabb, yaitu pemilik. وقيل وقيل المالك والملك هو القادر على اختراع الاعيان من ياب. العدم الى الوجود بدل <سؤال> لا يقدر عليه ولا يقدر عليه احد غير الله بدل <سؤال> مالك والملك هو القادر على اختراع الاعيان دياله yang mampu membuat tanpa contoh segala sesuatu. Makanya dikatakan bid'ah itu ikhtira'u syekh ala ghairi min qabl. Itu mengadakan sesuatu tanpa ada contoh sebelumnya. Makanya dikatakan bid'ah karena perbuatan itu tidak ada contohnya, tidak ada dalilnya, landasannya pada zaman Rasulullah. Nah, Allah disebut badi'us samawati wal'ak. Kenapa Allah Badi' karena Allah membuat langit menciptakan langit dan bumi tanpa contoh sebelumnya. Makanya di sini ikhtira'il ahyan min al-'adam ila al-wujud la yaqdiru 'alaihi ahadun ghairu yang tidak dimampui oleh selain Allah. Langit bersama susunannya sampai hari ini. yang ngawali, yang ngasih contoh juga tidak, yang niru juga <tuh> ada yang bisa. Allahu Akbar. Lu antum begitu nyembah Tuhan, selain Allah yang gak bisa membuat apapun, hatta lalat, antum tinggalkan yang membuat langit begitu dahsyat, bumi begitu dahsyat, isinya begitu dahsyat. Apa masuk akal? Makanya Allah tegur orang-orang yang macam seperti ini. ألم أهدي إليكم يا بني آدم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم وَلَقَدْ أَظَلَّمِيكُمْ Apakah masuk akal kamu menyembah setan? Bukankah telah aku ambil perjanjian atas kalian, Wahai anak Adam, jangan sembah setan. Karena setan itu musuhmu paling nyata. Telah menyesatkan banyak orang pun ngasih apa sama kamu? Kok kamu sembah? Kamu tinggalkan Allah? Apa kamu pakai utak? Ya, bahasa kasar Jawa ini, utakmu nondi. Mas, mas. Allah yang menciptakan langit. Allah yang menciptakan bumi. Allah yang melengkapi rizki kita. Allah yang memberi kehidupan kita. Kita tinggalkan sementara Musa nyata, yaitu iblis kita sembah. Afala taqilun? Sementara iblis ngasih siapa. Antum pernah diberi dikasih mobil sama iblis. Antum pernah ditraktir sama iblis. Duh, gak pernah bapak. Dikirimi parcel aja gak pernah. Lu kenapa antum bilang? Makanya disinilah diri cukup ajaib. Banyak orang yang setelah sholat, habis sholat maksiat. Bahkan gak tanggung-tanggung habis sholat nyolong sandal. Sementara ketika sholat minimal mengucapkan apa? Baca apa? A'udhu billahi minasyaitan rajim. Aku berlindung kepada Allah dari kuda setan yang terkutuk. Habis ngutuk setan jalan bareng. Habis ngutuk setan sepakat. Afala, afalam takunu ta'adilun. Sementara subhanallah, aliran ni'mat Allah. Pemberian Allah, karunia Allah. Ya. Yeah. Betul-betul afalam -betul. <tusrium> takunu ta'qilun. Kalau kita itu nyembah iblis, nurutin iblis, kemauan setan, meninggalkan rida Allah, meninggalkan berbagai macam apa? perintah-perintah Allah. Allahu a'lam bissawab. Baik, lanjut. Wa qala Ubaidah Abu Ubaidah. Wa qala Abu Ubaidah Malikun ajma' wa awsa' li'annahu yuqal malikul abdi wa'l-tayri wa'l-dawab wa'la yuqal maliku hadihil asya' ini perbandingan bahasa ini Abu Ubaidah ini e, tokoh di dalam masalah bahasa paling ahli memberikan makna-makna dalam masalah bahasa malik itu lebih mencakup lebih luas jangkauannya daripada Malik. Karena kalau Malik itu Malikul Abdi wa Tairi Dawab. Pemilik hamba, burung dan juga masuk ke dalam Dawab. Wala yuqalu Maliku hadhihi asya', tapi Malik tidak. Wa anna la yakunu malikan li syai' illa wa huwa yamliku. Dan kalau pemilik pasti menguasai Tapi belum tentu orangnya menguasai, memiliki contoh direktur yang ditunjuk untuk memegang perusahaan, memiliki atau mengendalikan. Mengendalikan dong! Tapi kalau saya memiliki, menguasai, mengendalikan. Kalau Allah Malik menguasai, mengendalikan. Oleh karena itu, Malik wa Malik di situ perbedaannya. Allah alam bisawab. Lanjut. Li'annahu <tuk> la yakunu malikan li <tuk> syai'in illa wa huwa yamlikuhu. Wa qad yakunu maliku syai' wa la yamlikuhu. Wa qala qaumun malikun awla. Li'anna kulla malikin malikun. Wa laysa kullu malikin malikan. Wa <tuk> li'annahu awfaqu li sa'iril Qur'an. Mislu <Jadi. tuk> qawlu ta'ala <tangan> fata'ala Allahul malikul haqq. Al malikul kuddus malikin nas qala mujahid ya cukup baik di sini pertentangan di antara para ulama ada yang menonjolkan malik itu lebih hausa daripada malik tadi karena kalau raja pasti memiliki kalau mem memiliki belum tentu jadi raja itu ini pertentangan kalimat aja terserah antum pilih yang mana. Oke. Okay, kita lanjut. Qala Mujahid ad-din al-hisab. Qala Allah taala dalika ad-dinul qayyim, ay hey, al-hisabul mustaqim. Qala Ibnu Abbas wa Muqatil wa As-Suddi malik yawmid din, maknanya hisab. Karena din dalam bahasa itu memiliki banyak makna. Din maknanya adalah apa? Al-jazaa', al-hisab. Ad-din maknanya adalah al-billah agama. Ad-din maknanya adalah kekuasaan. Seperti firman Allah yang ada di dalam surat Yusuf. Ya, <tik> maka kana lyakhud akhahu fi dinil malik maknanya kekuasaan raja. Nah, di sini ad-din maknanya hisab. Seperti juga ar-aita allazi yukath Maksudnya, adakah kamu ingin mengetahui orang yang mendustakan agama apa hari pembalasan? Kok bingung? Pak, antum sering baca surat ini loh. Apakah kamu ingin tahu siapakah orangnya yang mendustakan hari yau yaumin araita alladhi yukadibu din. maknanya din apa agama apa hari pembalasan hisab Pak halo tes tes yang dimaksudkan di sini din maknanya milah agama atau din maknanya al-jaza' wal hisab yang sahih al-jaza' wal hisab apakah kamu ingin mengetahui orang yang mendustakan hari pembalasan kalau antum percaya adanya kiamat dan percaya adanya surga neraka jangan dong melihat orang miskin tidak disantunin anak yatim ditelantarkan solat dilalaikan arra'ayta alladhi yukadibu bidin fadhalika alladhi yaduk ul yatim wala yahuddu ana miskin dan betul pak makanya betul kata Rasul kata Allah inna anil selagi antum ingat akhirat ingat surga nggak mungkin terlalu nggak mungkin dalam akal sehat antum ngerti nikmatnya surga antum paham perihnya seksa neraka terus nggak sholat terus antum belit, nggak menyantunin fakir miskin, lah ya akil nggak mungkin. Makanya di orang-orang yang sekarang ini ngumbar maksiat, tidak membuat satu aksi-aksi kebaikan, itu sama saja walaupun beragama Islam, sama aja dia itu tidak beragama Islam, minimal lemah keislamannya. Wong lihat jalan surga kok dilantarkan kalau antum beriman nggak mungkin. Makanya sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Orang yang sholat itu karena paham nanti dia dihisap di hadapan Allah. Sehingga tidak maksiat. Dan maksiat dengan sendirinya bertentangan dengan misi sholatnya dan imannya menuju surga. Makanya, فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُوا yatim, وَلَا يَحُدُّ عَنَا تُعَمِلْ miskin Lalu sekarang gini loh Pak, antum beriman kepada Allah katanya, Muslim katanya, takut neraka katanya, pengen masuk surga, lo kok korupsi? Ya Pak, yo. Itu setan mana yang lewat? Coba bayangin deh, Antum katanya sholat dalam rangka untuk masuk surga, takut sama Allah. Lu kok maksiat? Ayo, kira-kira gimana? Logis saja. Dengan demikian, ditegur oleh Allah subhanahu wa ta'ala seperti itu. Nah, di sini Malik Yawmiddin. Allah raja di raja dunia akhirat. Namun, nampak kesempurnaan kerajaannya nanti di akhirat. Karena semuanya statusnya tidak ada satupun yang jadi raja. Kalau sekarang kan masih ada yang jadi raja, presiden ini. Belum nampak. Walaupun kesempurnaan kekuasaan Allah dan kerajaan Allah utuh oh, sempurna dunia dan akhirat baru nampak di hamba. Sempurnanya saat nanti di akhirat ketika semua manusia dikumpulkan merunduk, mendelik. siap. Antum tahu nggak makna jaziah? Orang kalau lagi dikumpulkan seperti orang yang haji furoda yang ilegal pakai visa itu, visa ziarah itu dikumpulkan oleh petugas imigrasi Saudi disuruh duduk kayak ban apa pengedar narkoba yang sedang ketangkap juga kan merunduk duduk semua oh, itu jaziah diarahkan ke surga atau neraka, pulang atau jadi haji kan tergantung gimana perasaannya, Pak. Itulah yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Enggak ada satupun yang bisa membantah. Ya. Yeah? Tidak ada yang bisa untuk bicara. Usul apalagi Itu. Dan semua nanti yauma tublas sarair semua rahasia yang kita sembunyikan dibongkar oleh Allah. Yang waktu belas, ini. Ya ikhwan, kita semuanya punya aib yang tertutup. Makanya minta terus ditutupin oleh Allah sampai hari akhir. Allahumma inna nasaluka al-afwa wal-afiyah fi dunya wal-akhir. Allahumma inna nasaluka al-afwa wal-afiyata fi dini wa dunya wa ahli wa mali. Allahumma stur apa? Aurati. Ketika dibongkar oleh Allah, wa amin rawati. Amankan ya Allah. Saat tegang yang menakutkan. Allah maafatni min baini yadaya wa min khalfi wa an yamin wa min shimali uh, wa fawqi. Wa'udhu bika amin. Abi adama dika nugtala min lahti. Dan saat itu, Pak, kalau ngaku pun, al yawma nakhtim ala afwahihim wa tukallimuna aba aidihim wa tashhadu arjuluhum saat yawma tublas sarair dan kata Rasulullah ma minkum min ahadin illa wa sayukallimu rabbuhu wa laysa baynahu wa baynahu turjuman Tidaklah di antara kalian, melainkan pasti diajak bicara oleh Allah satu persatu di antara Allah dengan dia tidak ada penterjemah. Diingatkan satu persatu. Ya fulan, at bakata, kenal enggak dosa yang ini? Naam ya Rabb. Kenal enggak dosa yang ini? Naam ya Rabb. Semua gak ada yang diingkari. Kemudian dikatakan kepada orang mukmin, Qad satartu alaika fid yauma. Dulu di dunia saya tutupin, sekarang saya ampunin. Ya Allah, tidak ada saat paling bahagia seorang mukmin ketika dikatakan itu, makanya kita harus perbanyak membaca Allah. Wa'afu 'anna, wa'ufilna, wa'rhamna, anta maulana, fansurna 'an al kafirin. Kenapa? Wa'afu 'anna, kata Imam Ibnu Kasir di dalam tafsirnya. Ya Allah, dosa itu kalau masih antara aku dengan kamu belum ditahui siapapun wa'afu'anna, maafkan tapi kalau sudah dosa itu terbongkar di antara manusia wa'fid kalau engkau tidak mengampuni juga ya Allah nanti aku menghadapmu warhamna anta maulana fansuna 'ala alqaumil dan ya ikhwan kita jangan sampai membayangkan di hari pengadilan yang begitu dahsyat isapnya enteng tidak coba sampai ya yeah, Allah mengungkapkan ta'rujul malaikatu warruhu fi yaumin kana miqdaru khamsin alfasana ditafsir oleh para malaikat oleh para ulama malaikat mundar mandir untuk mengurusi hisap manusia ini Allah juga ketika itu bersama malaikat mondar mandir jaraknya itu 50 ribu tahun nanti setelah normal satu hari zaman dengan seribu tahun coba antum sekarang di dunia paling berapa Hah? enggak ada 70 amaru ummati ma ila sab'in Umur umatku ini antara 60 sampai 70. Kalau seandainya kita sekarang sudah umur 60, Allah kasih takdir 70, berarti kurang dua kali pelkada. Subhanallah nggak tahu pelkadanya Pak Anies berikutnya jadi nggak? Pelkada, ya Allah sementara kata Abdullah ibn Abi Aizar wahai manusia sungguh kalian punya dua hunian hunian satu di atas bumi hunian satu di bawah bumi hunian yang di atas bumi kau perbaiki jendela pintunya kau isi perabotnya dengan mewah kau kasih musim pendingin untuk musim panas Lalu kamu datangin rumah yang di bawah bumi, kamu hancurkan. Apakah kamu termasuk orang-orang yang berakal? Seandainya Pak di antara kita mati hari ini, yang penting bukan saya. Kemudian kiamat kurang satu juta tahun. Logikanya di kuburan berapa? Satu juta ya Allah. Coba bayangin Pak, tujuh puluh. Ya kalau satu juta, kalau kurang dua juta. Ya Allah. Dan yang kita sekarang ini berjibaku siang malam bahkan membuat perseteruan gap silaturahmi putus itu dunia nggak ada satupun yang kita bawa. Makanya para ulama ketika menafsiri firman Allah wabtahi fi ma'atak al akhirah, wala tansa nasibak min al dunya. Carilah apa yang dikaruniakan Allah untuk kehidupan akhirat. Jangan merupakan bagianmu. Boleh kamu nikmati ada mobil mewah. Silakan kalau mampu dan perlu. Kaidahnya perlu, butuh, bukan gaya dan ingin. Makanya sederhana itu dulukan pola daripada gaya, pentingkan kebutuhan daripada keinginan. Tapi tetap tujuannya akhirat. Oleh itu, carilah dengan apa yang dikaruniakan Allah ini untuk kepentingan akhirat. Bukan untuk kepentingan tanah, kepentingan air. Dan seakan-akan para ulama ketika membacakan ayat ini mengatakan kepada kalian, karena semua ini kamu akan tinggalkan dan kamu akan mendapatkan bagianmu yang cuma satu, kain kafan. Makanya kata Rasulullah, ketika anak Adam menuju alam kubur diantarkan tiga balik dua ikut satu yadbau ahluhu wa maluhu wa amalu diikutin keluarganya hartanya amalnya wa yarji ahluhu wa malu kembali harta anaknya wa yadbau amalu ikut hari ini amalnya sementara fa may ya'mal misqala darratin khair wa may ya'mal misqala darratin syarra yara wallahu a'lam saya kira gitu. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita masuk iya karena Abu Ya. Eh, Insya Allah Silakan mungkin ada yang bertanya dan salah pertanyaan sudah normal setelah kita sepakati. Pertama jangan sulit-sulit. Dua singkat padat dan yang ketiga terkait dengan materi. Ya, kalau seandainya ada nanti kita akhirkan, kita dahulukan kaitannya dengan materi. Silakan. Yang kedua yang khusus yaitu pemeliharaan perawatan Allah kepada hamba-hambanya yang mutakin, yang beriman dengan iman, ihsan, taqwa. Ya, itu. Perawatan dengan apa? Nikmat syariat, nikmat Islam. Kalau nikmat umum itu semuanya, itu ini Alhamdulillah Alamin Ar-Rahmanir Rahim tadi kita lewatin kenapa? Karena kita sudah tafsiri ketika kita menafsiri Bismillahirrahmanirrahim tapi nggak apa-apa kita angkat ini masya Allah. Kenapa Allah mengangkat namanya setelah Alhamdulillahirobbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim? Artinya Allah menyandingkan Namanya dengan Rabbil Alamin bukan nama Al-Jabar, Al-Kohar umpamanya. Alhamdulillahirrabbilalamin, Al-Jabarul Mutakabbir, Malikiya Karena sebagian ulama, ahli tafsir, sebagai sosok murabbi, sangat patut kalau ditonjolkan Ar-Rahman, Ar-Rahim, sifat belas asih. Makanya di sini kita bisa ambil kesimpulan. Sebagai seorang murabbi, harusnya menonjolkan sifat welas asih. Ar-Rahman yang mengalirkan rahmat dunia kepada seluruh makhluknya. Manusia, muslim, kafir, hewan yang besar, sedang kecil, dapat semua. Dan rahmat Allah itu ada seratus yang diberikan di dunianya hanya satu yang disimpan 99 dengan satu rahmat itu disebutkan dalam hadis uh, ada ada mufrad yang dikeluarkan oleh Bukhari sampai kuda tidak menginjak anaknya ketika lahir karena rahmat tersebut Pak Anda melihat kuda nggak punya akal ketika lahiran anaknya belum bisa jalan nggak ada yang injek Masya Allah kaca bagaimana coba bayangin ketika lahiran, gajah itu di mana? Harus di pinggir air. Setelah lahir, beberapa saat anaknya dijeburkan air. Terus kemudian dia disuruh untuk apa? keluar dari air itu sendiri dan sambil ditungguin. Dia tidak akan bisa dibawa kemana-mana kalau dia belum bisa naik dari kubangan air ke daratan rahmat coba bayangkan hadirin kalian anak ayam 15 telur hidup semua padahal mboknya cuman modal patok sama ceker bapaknya pergi kurang ajar enggak gitu itu ayam kurang ajar cuman tinggalin telur giliran ngasih maisha diserahkan semua sama induknya Nah itu sehat walafiat. rahmat Sampai Masya Allah Pak Anak kambing yang baru lahir 3-4 jam Sudah ngerti punting induknya Loh Siapa yang nunjukin Baru lahir kurang sehari Pak Kok nggak salah yang dikencut telinganya Gitu kan gitu Yang dikencut kakinya gitu loh Tahu siapa yang nunjukin nggak ada bedanya juga Yang ngarah-ngarahin Allah Ar-Rahman Ar-Rahim rahmat yang dialirkan oleh Allah di akhirat khusus orang-orang mukmin. Sehingga di sini Ar-Rahmanud Dunya wa Rahimul Akhirah oleh para ulama ditafsiri seperti itu sehingga di sana ada doa yang masyhur ya rahmanud dunya wa ya rahmanal akhirah ya okay. wa rahimul akhirah seperti itu dengan demikian, demikian. seakan-akan Allah dengan sifatnya Ar-Rahman, pemilik rahmat yang melimpah, Ar-Rahim yang mengalirkan kepada yang berhak siapa aja. Manusia dikasih jatah cocok dengan perut mulutnya. Hewan sekian banyak, subhanallah Pak, hidup semua dengan jatah nikmatnya. Sampai hari ini, enggak ada semut yang perang dengan semut gara-gara rebutan -gara rezeki. Enggak ada. Laron juga enggak ada. Itu manusia aja yang suka berebut. Ya. Yeah. Karena memang kalau sudah ada gula, ada semut. Ada nikmat, ada hasut. Kalau udah pada enak, pada berebut. Terus kemudian saling sikut, terakhirnya cuma dapat kentut. Itu. ya kan rugi. Akhirnya dapat enggak enaknya. Ada gula, ada semut, ada nikmat, ada hasut. Kalau udah pada enak, pada berebut. Kemudian saling sikut. Terakhir dapat lanjutin sendiri. Allahu a'na. Gitu Pak. Ah, antum lagi, kayaknya mau tanya yang kedua. Silahkan. Antum terserah, bisa dua-duanya. Jadi Maliki Yaumiddin sama Maliki Yaumiddin sah untuk dibaca ketika sholat. Antum baca, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ar rahim Malik Yawmiddin. Tapi kalau antum tira'ah asim, harus iltizam, Malik. Apalagi masyarakat antum ketika antum jadi imam belum banyak faham. Akhirnya antum baca, Malik Yawmiddin, Subhanallah, tas tasbih. Karena dia meyakini salah. ya eh, baru salat. Salah apa gue? Ya, gitu. Ayah, baca lagi. Ma maliki yaumiddin. Subhanallah. Berkali-kali. Akhirnya apa? Antum mau nerusin. Diteriain terus. Nggak nerusin. Mandek sholatnya. Akhirnya bubar. Ngapain pak? <gitu> salah apa gue? Gitu kan? Gitu. Hancur sholat. Contoh, ada kira-kira ah sah. Ya, hatta madani al fajri sah. Kira-kira ah yang sah, sahih. Hatta matli al fajri yang masyhur hatta matli al fajr. Antum baca di masyarakat awam hatta matli al fajr yakin di tasbih antum. Subhanallah. Itu. Atau ditegur hatta matla'il fajr antum jawab hatta al fajr hatta matla'il fajr hatta al fajr antum antum nanti sehingga di sini tolong kalau seandainya antum bisa membuat baca Al-Qur'an dengan qiraat-qiraat itu antum cuma gaya Dipaca, gaya jangan gaya-gayaan dibaca oh gaya-gayaan jangan bahkan di sini bisa tashwish mengganggu kekhusyuan dan juga prasangka kaum awam. Allah a'lam bishawab. Begitu gitu Pak ya. Ada lagi? Ya, silakan. Sebagian anggota masyarakat dia lebih terbiasa mengucapkan kata Tuhan. Bagaimana hukum menyebut Tuhan Tuhan yang Maha Esa daripada Allah? Baik. Kalau yang dimaksudkan mengungkapkan sesembahan selain Allah, ditolelir. Tuhan. Dan perlu diketahui, Tuhan itu istilah penamaan sesembahan asli untuk animisme. Yang aslinya adalah Tu. Tu. Tuhan yang dia yakini baik, Tuhan yang jelek, hantu. Gitu ya. Terus kemudian, Tuhan itu disembah melalui prosesi yang disebut sembahyang. Jadi yang ini nama lain daripada tu yang widi, yang wasesa, yang pastor siapa lagi yang yang itu sembah yang. Ya. Ada de yang tenang. Nah, Tuhan ketika disembah itu juga pakai gerakan-gerakan tu lacek berdiri. Tu langkah rukuk, tu lungkup sujud. Tu Kemudian, cara untuk mendekatkan kepada Tuhan di samping sembahyang ada sesajen. Karena Tuhan ini bisa dinegosiasi dengan cara apa? Persembahan dibisikin lewat sembahyang dengan apa? Sesajen diberikan apa namanya? Sukuan-sukuan. Jadi senang. Jadi selamatan itu cara orang Jawa untuk menego Tuhan. Supaya enggak ganggu, karena Tuhan itu roh ungkapan, ada roh yang baik, ada roh yang jahat. Nah, yang jahat ini dinikuisasi dengan apa? Selamat. Nah, makanya tempat untuk barang-barang yang digunakan untuk mempersembahkan Tuhan, namanya tumpeng. Tuh, tuh, apa tumpeng? Kemudian wadahnya, namanya tumbuh. Loh, tuh. Kemudian tempat-tempat yang diyakini ketempelan Tuhan, karena Tuhan itu ruh, nanti bisa nempel nitis. Di benda-benda, kalau hidup namanya dinamisme, kalau mati animisme. Nah, tempat-tempat yang banyak diyakini sebagai jelmaan Tuhan, dan juga bertengger di situ, pertama watu, tu, watu. Tugu, tu, tugu. Setu kalau air, setu. Nah kemudian hamba yang mendekatkan kepada Tuhan ini juga nanti kalau berhasil, kalau orang habis haji namanya Pak Haji, itu Islam kan gitu. Kalau animisme dapat gelar, kalau kelas bangsawan namanya Ratu. Kalau biasa, namanya datu. Makanya datu itu diberi nama lain untuk dukun. Karena dukun itu orang yang sudah bisa menjalani spiritual, mistis, dekat kepada Tuhan. Paham gak yang gue omongin ini? Kayaknya gak nyambungan tuh. Pura-pura tenggul-tenggul tok. Aneh ngotot. Nah, dari situlah hadirin sekalian dipertahankan Tuhan. nama Tuhan. Makanya di dzalian kalau itu digunakan untuk menamai Allah enggak boleh. Karena itu bukan nama Allah, Tuhan itu. Allah itu namanya Ar-Rahman, Ar-Rahim jelas Lillahi tis'atan wa isman. Allah itu memiliki 99 nama, di antara 99 enggak ada Tuhan. Nah, itu wallahu 'alam bis Paham? Dan ada yang salian, eh, kita kalau sekarang ini bicara masalah kaitannya dengan Allah, nama dan sifatnya, itu nas. Ada nasnya kita bicara, kalau kita tidak, stop. Itu Pak ya. Antum agak sedikit sulit ini. <laughs> ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, saya ingin bertanya, saya yeah. pernah mendengarkan hadis yang menyatakan bahwasannya ada seseorang yang sholat 60 tahun tapi satu sholat pun tidak diterima. Nah, saya belum mendapatkan penjelasan tentang uh, penyebab dari uh, orang tersebut uh, tidak diterima sholatnya. Uh, tapi saya mencoba untuk mencari tahu apakah salah satunya dari bacaan sholat kita yang selalu kita bacakan yang dari takbir sampai salam tapi kita hanya membacakan tapi kita tidak pernah mengetahui apa artinya apa uh, arti artinya saja tidak tahu apalagi memahami setiap bacaan yang kita baca uh, setiap hari itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Pertama, saya belum pernah mendapatkan ada hadis yang orang sholatnya selama 60 tahun tidak diterima gara-gara bacaannya tidak baik. Oh, mungkin nanti Anda bisa dikasih rujukan. Intinya begini, di antara orang tiga yang sholatnya tidak diangkat walau di atas ini apa telinganya itu tiga. Di antaranya orang yang al-aqli walideh, Yang durhaka kepada kedua orang tua, terus kemudian yang kedua istri yang durhaka kepada suaminya, yang ketiga budak yang melarikan diri dari majikannya. Oke, okay. kita juga tidak ingkari orang yang sholat bacaannya tidak benar, itu tidak diterima, tetapi itu untuk al-Fatihah, tapi yang lainnya itu hanya sifatnya apa sunnah. Oleh karena itu di sini Rasulullah SAW mengatakan fal yaumukum akraukum bi kitabillah hendaknya orang yang menjadi imam di antara kalian orang yang paling baik bacaannya. Kenapa Rasulullah tidak menekankan paling banyak hafalannya? Tidak semua yang hafal baik bacaannya. Tapi kalau sudah baik memenuhi syarat sholat. Dan sering kita bolak-balik anjurkan. Kenapa? Al Fatihah ini di antara namanya sampai as solah Sampai Allah di dalam hadis Qusi mengatakan qasamtus salat baini wa baini abdi yang dimaksudkan adalah Al Fatihah karena rukun salat. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la solat liman yaqra' bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca. Dan orang yang sekarang salah sama aja enggak membaca. Akhirnya enggak sah. contoh dia membaca, dan salah itu ada dua salah yang jali, merusak makna, dan itu sama aja nggak membaca al ini al-fatihah, dan salah khafi ringan, yang tidak merusak makna, contoh <tuh> alhamdulillahi rabbil alamin a'in dibaca alam, alam apa artinya sakit, ya eh, Tuhan orang-orang sakit atau ada yang kotor salahnya khafi Alhamdulillahi <Sing> <Sing> Rabbil Ngalamin Ngalamin Nga, Ngalam Ini salah lahjah Ya Iyaka na' Iyaka na' Budu wa Na' budu dari abadaya Budu kekal Sesungguhnya kepadamu kami Mengekalkan Itu makanya tolong tidak ada malu dalam belajar tidak ada waktu umur dalam belajar alquran terutama mentahsin al fatihah kadang-kadang maaf sebagian orang yang diberikan keluasan harta oleh allah bisa umroh ada kesempatan lo selama tiga hari di medina lumayan ikut halakoh asar maghrib asar maghrib gratis dibimbing oleh syekh yang standar nggak dipakai Padahal ikut ba'da asar. Lumayan. mentas fatihah. Abata. Abata tha. Itu penting. Ba'da menggerib. Lumayan tiga hari. Alhamdulillah ya Allah. Minimal fatihah saya bersanat. Gitu. Fatihah bersanat. Itu lumayan. Daripada ngeblank. Fatihah enggak apalagi arba koroh. Dan orang membaca Al-Fatihah itu standarnya bukan sholat memang. Makanya mereka salah gak salah cuek. Standarnya yang penting untuk ngirim kematian lancar. Ila hadratin nabil musafa muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-fatihah bla 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 wa ila hadirin wa arwahil mu'minin wal mu'minat min al ahya wal amwat wa bil khusus Syekh Abdul Qadir Jailani al Baqarah gitu. Kalau ini bubar ya Imam Talilan. Oh, al Baqarah Pak. Ya antum minta nyal Fatihah aja. Ini berkatnya gede, tahu enggak? Pedeknya gede. Masa al Fatihah? Jadi di sini Pak, salah-salahnya di Indonesia itu Quran itu hanya tujuh untuk orang untuk lima perkara, satu untuk sumpah jabatan, dua untuk kematian, tiga untuk cari ilmu-ilmu gaib -ilmu supaya lahiran lancar, baca idazul zul zilatil ardu zilzalaha. empat kali enggak nafas, ya kelenger yang lahiran, wong ngeten doai repot, supaya masa ngulek bumbu sedep, sambil ngulek bumbu baca inna apa inna, empat kali enggak nafas, supaya tanamannya enggak diganggu wereng, di itu tujuh kali baca ayat kursi nggak nafas ya pingsan Oh, sawahnya itu luasnya kayak gitu supaya naik bus nggak bayar baca wajah namim bayini idim sat dan wamin khalfim sat dan fomlayu empat puluh satu kali nggak nafas pasti nggak bayar karena pingsan itu itu 1, 2, 3. untuk yang ketiga keman. kematian apa Ya, kawinan, simiru, seremonial, itu aja. Nah yang terakhir, untuk hal-hal yang kaitannya dengan musabakoh tilawatil Qur'an. Itu. Kita sayangkan. Ya ini, ini sebetulnya pergeseran maksud Allah turunkan Al-Quran. Dan ini sebetulnya rekayasa di lawan-lawan Islam. Supaya orang Islam ini tidak mengamalkan Al-Quran dengan sebenarnya. Karena sampai hari ini lawan-lawan Islam itu takut dengan Al-Quran. Di antara mereka mengatakan selagi Al-Quran ini di tangan kaum muslimin, maka kita tidak akan pernah bisa mengalahkan ismus mereka. Betul. Dilupakan dengan bacaan yang lainnya, kalau nggak bisa, tetap baca Quran, tapi fungsinya hilang. Kalau dipalingkan dengan bacaan lain, Harry Potter bisa, Alhamdulillah. Oh Alhamdulillah. Dipalingkan dengan berbagai macam bacaan-bacaan, kalau enggak mana, kibar janji. Dipalingkan dengan apa? aktivitas-aktivitas membaca Rawitiba, tiba, apalagi di sekitar perambutan eh, kerambutan sampai bogor. Itu semuanya dulu itu suka rawian. Maka Pernah lomba rawi, yang menang jago rawi. Itu. <laughs> Jalan jago rawi, kan gitu. Itu rawi. Sehingga Pak, mereka tidak lagi membaca Al-Quran. Kalau dibaca pun, untuk kematian. Coba bayangin Pak. Wa'akimu wa atuz zakah. Yang perlu sholat, yang mati apa yang hidup? Nah, apa ini dibacain Yasin wal Quranil Hakim innaka laminal mursalin yang butuh utusan yang mati apa yang hidup yang sekarang ini butuh kita kisahkan Nabi Yasin yang hidup apa yang mati bahkan ayat hampir akhir di surat Yasin bunyinya apa لينذر من كان حيا Nabi Muhammad dengan Al-Quran ini memberi peringatan yang hidup loh, yang hidup ini berarti pergeseran fungsi Al-Quran supaya Al-Quran tumpul kekuatannya hilang dahsyatnya dan ibarat jimat itu hilang noninya sehingga tidak memberikan manfaat apa-apa kecuali ya acara seremonial bahkan untuk menandai beberapa masjid mall yang kecil nggak ada bedanya dengan toilet oh ini toilet apa musola Thomas mas oh musola pak tuh buktinya ada tulisan yasin wal quranil hakim oh itu dan di depannya kasih kaligrafi itu Subhanallah, bahkan ada sebagian mall itu masih lebih luas toiletnya kok daripada masjidnya. Tandanya bedanya apa? Kalau toilet nggak ada kaligrafinya, kalau masjid ada kaligrafinya itu. Ya Allah, kalau gitu kita harapkan kekuatan Muslim dari Islam dari apa pak? Yang bikin Muslim itu kuat hebat itu Al Qur'an. Inna al Qur'ana yahdi lil latihi akwam. Quran inilah yang menunjukkan Muslim ke jalan yang lurus. Kalau Quran sekarang ditumpulkan, maksudnya maknanya, tujuannya tidak lagi diambil hidayahnya, tidak lagi diambil hukum-hukum halal haramnya, tidak lagi diambil keimanan akidahnya, hanya untuk lima sumpah jabatan. Musabakoh tilawatil Quran, cari ilmu kebal, kematian, ama untuk hajatan untuk apa? Allah alam besok. Ada lagi yang tanya? saya mungkin terakhir saja. Yeah. Iya. Terkait dengan Malik Yawmiddin tadi hari hisab Itu pernah dapatkan bahwasanya untuk hisab itu berlaku hanya untuk 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 orang-orang Islam saja, hanya untuk orang-orang Muslim saja. Ada orang kafir itu langsung dijelaskan ke dalam neraka. Mohon penjelasannya, Seth hisap ya. Hadirin sekalian, memang ada perbedaan di antara para ulama apakah orang kafir itu harus dihisap di dalam firman Allah la eh, eh, Kami tidak akan menegakkan timbangan. Berarti di sini orang-orang kafir tidak dihisap lagi. Yang dihisap itu hanya orang-orang mukmin muslim mukmin. Orang mukmin yang dihisap ada yang dihisap dengan hisap yang sulit ada yang dihisap dengan mudah ada yang masuk surga bihawiri hisap wala itu sebagian para ulama ada yang mengatakan bahwa dihisap tetapi hisapnya hanya sekedar apa hisap gitu aja kemudian dia masukkan ke dalam neraka wallahu a'lam bisawab Dan keluar dari masjid uh, mencuri sandal. Uh, saya ingin uh, penjelasan dari Ustadz bagaimana kita yang sudah membaca Al tapi masih ngebatin orang iri, dengki. Ini bagaimana nasihat Ustadz kepada kami supaya itu bisa terus kita hilangkan apa perasaan-perasaan itu, ngebatin misalkan ngeliat orang memakai sesuatu, katalah bahkan bagus wah orang ini sombong jadi sesuatu yang e, penyakit hati gitu Ustaz, bagaimana cara menghindari itu Ustaz, terima ya, kasih Ustaz Tep. Adil Salian tentang masalah penyakit hati memang yang telah dikatakan oleh Rasulullah, penyakit hati, ganggu orang itu memang tidak mudah hilang. Rasulullah SAW mengatakan, Al-mu'min alladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairu min alladhi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum. Orang mukmin yang bergaul, sabar atas gangguannya lebih baik daripada enggak gaul, enggak sabar. Gangguan itu ada tiga. Gangguan agama, diledek-ledek, diculuki gelar aneh-aneh. Gangguan duniawi, nah duniawi, ada gangguan akhlak sosial kemasyarakatan. Nah tiga-tiganya ini kuncinya sabar. Terus kemudian bagaimana kita itu tidak cukup ngaji dan pendidikan. Ada yang disebut dengan tarbiatur ruhiyah, seorang mendidik dirinya sendiri. Dengan cara tiap hari terus Contoh seorang yang tidak sabar harus latihan terus bersabar, nggak bisa sekolah. Orang yang pelit butuh apa? Latihan untuk dermawan dan seterusnya. Makanya kalau kita membaca kitab Al Akhlaq Wasiyar karya Imam Ibnu Hazm, dia kisahkan dulu pengalaman dia yang dulu jelek, pemarah, nggak percaya takdir, suka protes macam-macam. Kemudian dia mencoba untuk mendidik dirinya terus memperbaikinya sampai akhirnya beliau menjadi ulama besar. Contoh, Hudel bin Iyad, seorang penjahat, pembunuh, tukang main perempuan dan mabuk. Ketika dia ingin main perempuan, dia manjat dinding malam-malam. Dengar, sang pembaca Al-Quran sedang tahajud di rumah tersebut. Alam yakni lilatina amanu antak sya'akulubuhum lidikirillah tersentuh. Sejak itu dia mengatakan, langsung lemes melorot sudah tiba saatnya aku taubat. Akhirnya dia mencari guru, menghilangkan pelan-pelan kebiasaan buruknya, akhirnya menjadi ulama besar. Tarbiyah ruhiyah. Allahu a'lam bisawab karena waktu dan insyaallah kita berjumpa kembali di kesempatan lain dan kajian ini tidak bisa sembarangan kita tambah waktunya karena di TV juga ya. Demikian سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته